Engel Jihan yang mewakili Kabupaten Tambrau meraih hasil sempurna setelah menundukkan perlawanan lawan mereka dalam partai final bulu tangkis ganda putra yang berlangsung minggu kemarin di lapangan bulu tangkis Kompleks Jalan Baru Kabupaten Manokwari. Keberhasilan Engel Jihan ini setelah dalam dua pertemuan sebelumnya selalu kalah dari pasangan Romano dan Stanley yang membawa nama Kabupaten Sorong. Perebutan angka demi angka berlangsung dengan sangat ketat sejak set pertama yang dimenangkan ganda putra Kabupaten Tambrau dengan angka 21-19. Memasuki set kedua, pasangan Romano dan Stanley perlahan mulai bangkit dan mengembangkan pola permainan mereka guna mengejar ketertinggalan. Sementara itu, pasangan Engel Jihan seringkali membuat kesalahan dalam mengontrol bola dan permainan bola net, sehingga set kedua dicuri oleh pasangan dari Kabupaten Sorong dengan angka 21-15. Namun Dewi Fortuna lebih memihak kepada ganda putra Kabupaten Tambrau yang tampil luar biasa dengan mengkandaskan impian pasangan ganda putra Kabupaten Tambrau dengan angka 21-15 dan berhak keluar sebagai juara serta akan mewakili Papua Barat dalam ajang Pornas Kopri tahun 2019 mendatang. Engel saat dimintai komentarnya mengatakan dirinya dan Jihad telah mengantisipasi dengan baik kelebihan dan kekurangan lawan dan dapat meredam Romano dan Stanley dan membuat skor tanding menjadi 2-1. Sementara itu, Romano mengakui bahwa permainan dari lawan mereka, khususnya Engel yang menjabat sebagai sekretaris daerah Kabupaten Tambrau sudah semakin berkembang. Dan selaku lawan bebuyutan di lapangan bulu tangkis, Romano menyampaikan selamat kepada pasangan ganda Kabupaten Tambrau. Saya mau syarat menegangkan, sama-sama jagoan. Cuma kan Romano sudah dua kali lawan saya tahu kemana dia. Terakhir dia tidak berani tembak saya. Jadi ya, sebenarnya sama-sama, cuma Dewi Fortuna. Jadi ini faktor laki atau memang satu ini? Faktor keuntungan atau memang ini perjuangan? Ini? Perjuangan apa sih? Pak Sekda udah kemajuannya meningkat sekali, jadi dari tahun ke tahun dia emang latihan-latihan terus, sebenarnya bola-bola datarnya bagus. Jadi untuk kali pertemuan terakhir ini sudah berapa kali ini? Pertemuan ini yang ketiga, jadi kita skornya 2-1. Ada. Tapi nanti satu. Kalau lapor selanjutnya saya akan balas lagi. Biasanya sering ketemu juga di latihan, jadi udah tahu masing-masing. Ada satu pesan untuk warga di Kabupaten Sorong? Ya, semoga di Kabupaten Sorong olahraga makin digalakkan sehingga pembinaan di sana ada regenerasi-regenerasi lagi yang bagus-bagus lagi. Dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan.